kita sedang berjualan kue. Itu kayak heureuy. Bercanda weh, bercanda ya sambil makan, ya ilah kelakuan kita nih ah. Sampai jumpa lagi, bye. Ada air tuh, ada yang bawa air satu galon gitu. Kita nongkrong di sini, nggak bisa disuntik. Oh my god, kita. Kita nongkrong di pinggir trotoar. Kita jadi ini seperti seorang pengemis. Saya lagi makan di trotoar halte Transjakarta. Mana? Saya tak ada. Kita bawa air. Aduh putih pun jadi. Pemandangan di luar sana seperti ini, jalan raya, dan di sana pintu keluar halte. Pengunjungnya masih agak-agak sepi. Itu jalan turun tangga dan kita akan nongki di sini seperti ini. Kita makan lapis rainbow. Lapis legit seperti apa, warna hidup berlapis-lapis berwarna-warna. Alah, witis pisan, witis pisan gue. Lihat tuh orang lalu lalang, alah bodo amat, seperti orang asli belu ya tuaran begitu ah yang gue kita sambil nanggungnya seperti Teteh lagi mengemis. Sedang menjadi pengemis di trotoar. Ayolah.
mereka nunggu ini yang ngasih uang rela gitu tak ah pakai halal ikhlas mah gitu ah. Tinggal.
gitu loh. Kan enggak lupa di belakang di depan dia mobil batu batu. Langsung itu di perut gue lah. Jualan kue. Itu kayak kan heureuy. Bercanda weh, bercanda ya sambil makan ya ilah kelakuan kita nih ah. Nah, kita lagi bercanda. Gelar kue. Bercanda aja hiburan, hiburan weekend. Daripada manjur kita mendingan beli mobil gitu. Ah. Buka guys. Senang-senang hati, semoga duit oke. Oh guys, seru banget kita belanja apa kue-kue cemilan tradisional. Maksudnya ke pasar subuh, jadinya pasar duha besok ini. Tapi kita mah happy, masih bisa duduk-duduk seperti rumah sendiri ini menelenggapi saja gimana? Teteh, mah nggak bisa, tinggal ibu moga ya saya pegawai di situ ini. Diajak murili lagi macet lampu merah deh.